Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kode yang diberikan oleh Rizky Billar ternyata sudah dipahami oleh banyak selebritis, terutama yang sebelumnya berusaha dekat dengan Lesti. Seperti Hari Lida, dia sudah tahu, sudah mulai memahami hubungan yang terjalin antara Lesti dan Billar. Begitupun Syakir Daulay, dia sudah paham kode-kode yang diberikan oleh Bilar atas hubungannya dengan Lesti Kejora, sehingga tak ayal ketika dia mau mengunggah di Instastory berdua dengan Lesti, dia sampai minta izin foto bareng sama si Dedek Lesti. Ya, karena memang keuangan mereka berdua sudah banyak, sudah dimaklumi oleh para netter, oleh para selebriti lainnya, bahwa mereka sudah serius melebihi sekedar pacaran. Apalagi Bilar yang selalu keceplosan di sana sini, dan perhatian si Dedek Lesti yang tak biasa pada sosok orang yang baru dikenal beberapa minggu. Ya, memang mereka berdua nyata-nyata jatuh cinta pada pandangan pertama. Baik Lesti dan Bilar sudah sama-sama merasa ada rasa ketika mereka dipertemukan di podcast One Man Show yang dipandu oleh Tukul Arwana. Jadi tak heran bila kita akan selalu terbaper, auto baper ketika melihat mereka berdua yang selalu romantis, humoris, dan gesrek abis. Oke, itu saja ya guys ya. Suasana GR sebelum pelaksanaan konser yang sekarang ini. Oke, jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.